Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya wal mursalin, Nabi wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, para pemirsa yang saya hormati, so'imin so'imat yang dimuliakan oleh Allah SWT, tidak terasa ternyata kita sudah mau sampai di penghujung, ya, di penghujung bulan Ramadan. Artinya kita sudah menjalankan beberapa kegiatan untuk menggapai amaliah Ramadan. Oleh karena itu, pada kesempatan yang sangat baik, materi yang ingin saya sampaikan adalah balasan untuk orang yang bertakwa. Karena di dalam Al-Quran ada perintah puasa diakhiri dengan la'allakum tattaqun, agar menjadi orang-orang yang bertakwa. Apa sih balasannya Allah bagi orang-orang yang bertakwa? Orang yang bertakwa itu akan menjalani liku-liku kehidupannya itu dengan sangat tangguh. Ia mengerjakan ya jalan mana yang harus dipijak. Tidak mudah memang, namun orang yang bertakwa kepada Allah terus biasa menjaga dirinya terhadap hal-hal yang dilarang oleh Allah SWT. Maka Allah janjikan pada kita semua dalam Quran surat At-Talaq di awal-awal ayat itu, ya, Allah sampaikan wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Jadi barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar seluruh kesulitan hidupnya. Nah, itu. Jadi ini yang pertama. Janji yang pertama bahwa orang yang bertakwa, Allah akan memberikan solusi baik untuk setiap hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi solusi terbaik bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah janji yang pertama. Yang kedua, di dalam ayat itu juga Allah sampaikan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Apa? Allah akan datangkan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Itu adalah balasan yang kedua. Yang pertama, setiap kali masalah, orang yang bertakwa akan diberikan solusi terbaik oleh Allah. Yang kedua, akan didatangkan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Jadi, orang bertakwa kepada Allah itu dijamin mendapatkan jalan keluar atas setiap persoalan hidup kita. Ia tidak butuh lagi konsultan, ya. Kalau sekarang banyak konsultan, maka orang bertakwa tidak butuh lagi konsultan. Cukuplah Allah yang memberikan jalan keluar setiap permasalahan dalam kehidupannya. Begitu juga rezekinya, ya. Rezekinya akan datang tiba-tiba atas seizin Allah. Sebagaimana ayat yang saya sampaikan di atas tadi, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuq min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar seluruh kesulitan hidupnya dan diberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, shaimin shaimat yang berhati mulia, yang ketiga. Ya, yang ketiga balasan Allah itu adalah apa? Akan dimudahkan setiap urusan kita. Jika Allah sudah berkehendak, lantas siapakah yang bisa menghalangi? Kan begitu. Dialah yang sang pemilik jagat raya inilah yang akan memberikan kemudahan setiap urusan-urusan orang yang bertakwa. Yaitu sebuah janji yang bisa dijadikan motivasi untuk kita dalam menjalankan setiap kewajiban. Memang tidak mudah menjalininya, namun pahala Allah dapat kita peroleh ini tidaklah sangat sederhana, namun luar biasa. Sebagaimana yang disampaikan oleh Allah dalam Quran surat At-Talaq ayatnya ayat 4, di sana juga Allah sampaikan wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra. Artinya adalah barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan-kemudahan dalam urusannya. Ya, subhanallah, ya. Kemudahan dalam urusannya. Terus yang keempat, ya. Yang keempat, balasan orang yang bertakwa, Allah juga menjadikan sebuah ampunan atas kesalahan yang diperbuat sebelumnya. Ini janji Allah. Yang kelima, memberikan pahala yang besar
kepada orang-orang yang bertakwa. Bahkan di ayat-ayat yang berikutnya, di sana juga Allah sampaikan, kalau kita ini mau menyerahkan diri kita kepada Allah, karena ketakwaan kita kepada Allah, ini Allah apa? Allah akan cukupkan seluruh kebutuhan hidupnya. Wa may yatawakkal 'alallahi wa huwa hasbuh. Siapa yang mau bertakwakal kepada Allah, Allah akan cukupkan seluruh kebutuhan hidup kita. Subhanallah. Begitu besarnya, saudara sekalian, kasih sayang Allah kepada mereka-mereka yang bertakwa. Tidak tanggung-tanggung memaafkan setiap salahnya, juga memberikan pahala yang luar biasa. Oleh karena itu, masih adakah yang lebih menjamin daripada ampunan dan pahala dari Allah? Maka dari itu, mari bersama-sama, saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, kita tempuh Ramadan ini dengan penuh seksama, sehingga kita nanti akan menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa dan akan diberikan 5 janji dari Allah itu. Maka dari itu, di ayat yang terakhir juga perlu saya sampaikan kepada jamaah sekalian, bahwa dalam Quran surat At-Talaq ayat 5, di situ juga disampaikan, wa may yattaqillah yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'ti lahu ajra. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan menghapus kesalahan-kesalahan dan akan melipat gandakan pahalanya. Saya kira demikian yang bisa saya sampaikan pada jamaah sekalian. Mudah-mudahan kita tergolong orang-orang yang bertakwa. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.